Kamis 15 September 2022, PMI Kota Semarang menggelar invitasi atau kejuaraan bola voli antar pelajar SMA, SMK, MA se-Jawa Tengah untuk memperebutkan piala bergilir pelindung PMI Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Dewan Kehormatan PMI Provinsi Jawa Tengah. Kompetisi bergengsi tersebut diselenggarakan di Gedung Sportorium Unisvet Semarang. Acara ini diikuti oleh 8 tim putri dan 14 tim putra dengan total peserta 352 orang. Sekretaris PMI Kota Semarang, Edi Heri Purnomo, menyampaikan saat ditemui di lokasi kegiatan bahwasannya kejuaraan bola voli antar pelajar se-Jawa Tengah ini merupakan salah satu rangkai dari banyaknya rangkaian dalam kegiatan Sound for Humanity PMI Kota Semarang.